Alhamdulillah sahabat, saat ini seperti yang kemarin kita ketahui bahwa hari ini, jam ini dan detik ini Romli akan menikahi Cynthia. Istighfar. Kamu mah, ini istri sama kamu mah. Cynthia apaan mah ya mah? Kamu ya. Makin enak mah. Iya kawin urang, urang kawin dia, ya. Ulah coba-coba nggak ganggu. Neng cepat, main cepat, bukan pemajikan. Iya orang tua antum, mana sama Romi? Coba jelaskan saat ini ayo, jelaskan. Nah, dengan ngomong dia benar sendiri. Tenang. Astagfirullah, Sayyidina Muhammad. Sira aing beulah. Istighfar. Ya katikol saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah ilalihi lajim. Alhamdulillah sahabat, saat ini seperti yang kemarin kita ketahui bahwa hari ini, jam ini dan detik ini Romli akan menikahi Cynthia. Gak mungkin lah, Gus. Enggak. Kalau menurut Ana nih, Cynthia itu kan banyak. Iya dong. Dimanapun ikan nama Cynthia itu banyak, enggak cuma satu. Itu enggak mungkin terjadi. Itu sih masing-masing orang punya persepsi. Betul. Terserah. Tapi ya Ana baik lagi ke ente. Ente percaya enggak sama kita? Masa Ana menjurumuskan ente? Nih, ini istrinya Romli. Ente tahu sendiri. Ini ibunya Romli, tahu sendiri. Tapi nggak mungkin. Tapi kalaupun ini terjadi, Allah, aneh nggak terima, Gus. Ini gali ladap, udah termasuk apa? Bilang udah sama orang tuanya dia gali ladap, sama aneh juga. Kalau ini terjadi, lebih gali ladap. Kisah bang. Tapi buat aneh, Rob, nih, ini harusnya jadi cerminan buat ente. Kenapa? Bayangin kalau ini tuh istri ente, ini emak ente, umi ente, gimana perasaannya? Ente bini udah banyak. Bagi-bagilah Rob buat yang jomblo. Betul guys. Ane kan walaupun istri banyak, tapi kan aneh adil, ngasih fulus adil, rata, ya kan? Namanya adil bukan hanya dikategorikan dengan fulus aja, Rob. Lahir dan batin. Lahirnya oke lah, batinnya tersiksa. Gimana? Tapi kan aneh udah ngasih minta izin dan istri aneh semuanya udah pada ngasih izin. Ya, itu kan menurut mulut dia. Belum tentu istighfar. Ana minta ente istighfar. Tapi enggak mungkin kalau ini terjadi enggak mungkin. Ya terserah ente, ente punya persepsi seperti itu ya. Padahal ana enggak mau ngalang-halangin ya, kita. Iya. Ya. Kita mah membuktikan nih. Ya kan ente saudara ana ya.
daripada anak giso ecek jeng cenah, ini sama-sama kita buktikan. Ya udah. Benar atau tidak? Ya kan gitu. Gus. Ya. Saya enggak kuat kalau ini benar-benar terjadi. Sabar, Ayu, sabar. Sabar. Sabar, Ayu. Minta Ibu, saya minta jangan gegabah ya. Kalau misalkan itu benar-benar terjadi, bukan misalkan lagi ya, pada saat terjadi ya kita musyawarahkan dengan baik-baik. Pasti mereka di semuanya itu punya hati ya. Allah memiliki hati, kita berdoa. Ya, gimana kalau kita salawat dulu, sahabat? Biar tenanglah. Ya, Rob, ente juga jangan gerasak gerusuk. Ana ngelihatnya tadi kemarin ente sama si Rehan, astagfirullah. Ya sekarang Rehan ngomong apa sama Ana itu enggak belum melihat secara mata Ana ngelihat langsung kan? Ya Ana enggak percaya wajar. Rehan kemana? Ana kalau misalkan ngomong jujur nih, Ana pengen ribut sama si Rehan. Ya, tapi enggak kayak gitu juga. Itu terlalu berlebihan kepada Tuharim. Istighfar. Ya Harim ente banyak enggak terlalu berlebihan ente. Enggak diperhatiin. Bukan ya, sekarang sih? Gimana ya kan Ane suka apa jadi kader doang. bukan gitu Gus ya kan Ane punya harim ya kan si Cynthia ini ya dia itu menurut Ane itu cantik dan rupawan apa sih kalau dibilang itu ayu lah ya Rob. Anggun lebih mempunyai ente apa, lama di Gunung Salak Rob ente lama ente kagak bisa ngelihat tuh harim pakai susuk. Wallah, Ane lihat itu bukan pakai susuk, tapi memang dia memiliki kecantikan yang memang luar dalam yang natural. Ya udah kita buktiin. Gus, ini walaupun udah lama di Gunung Salak, Gus. Kalau gue cekin nih. Kalau gue cekin nih, masih ayak nafsu-nafsu gitu, Gus. Apalagi begitu lihat wanita yang rada kempling gitu, dia langsung satu-satu. Ya kan Kisah Blon juga tahu sendiri lah Kisah Blon. Kalau dulu kan Ane penguasa. Sekarang kan Ane pengusaha. Dan kalau Ane banyak istri kan wajar. Ane banyak fulus. Ane serba fulus di sini, ya kan? Kacir, ya kan? Sekarang Ane mau apa? Ya kan Ane suka sama harim mana, ya kan? Yang penting kan Ane adil. Ya kan? Ane adil sih adil loh, tapi kalau misalkan intinya kalau cuma Robi ingin lihat kecantikan ya Gus ya. Ya, kalau misalkan seperti yang levelnya misalkan dia udah enggak mampu ekonominya keharim baru aja, iya. Ke harim aja baik ya ke sohib bahil ini. Enggak gitu lah Gus, enggak gitu lah. Tapi ya kan Rob ya, mudah-mudahan ini jadi cerminan buat kita semua. Lalu legowo lah. Ana minta ente legowo. Ya, selawat dah. Ya, benar ya, deh, selawat dulu deh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqsidana salawat, tenangkan kita, menjadi jembatan untuk doa-doa kita. Ayo Ibu, nah, ayo, yuk kita ke atas. Ma, bisa Ma. Ya, tuntun, Rob. Nah gitu, baik. Ya kan memang Ane aslinya baik, Yang. Jadi, kita nih harus, ya, baiklah. Gitu, Bos. Kisah Blong? Aman ya, awas bikin ya. Tuh Ane lihat tadi ada daun pisang tuh. Daun pisang, ya kan? Ada ituan cau. Nah. Tapi harus ya. Yeah.
Istighfar. Kamu, Mak. Ini istri sama kamu, Mak. Ini apaan, Mak, ya, Mak? Kamu, ya. Makin enak, Mak. Stop. Kamu, Mak. Ini gak ada guna. Maksudnya enak, ya, Mak? Jadi Romli ini tidak direstui oleh ibu dan istrinya, Pak. Aduh. Untuk menikahi Cynthia. Oh, ternyata benar. Astagfirullahaladzim. Untung kita udah keburu datang. Ente salah coba, nggak sih? Iya kawin orang, orang kawin dia, ya. Ulah coba-coba nggak ganggu. Mana istighfar, mana istighfar, boga pemajikan. Iya, orang tua antum, ya. Mana sama dong? Lagian ngapain lu ngapain lu ngapain lu ngapain lu ngapain lu nges iya, aing arek kawin. Kamu lihat itu ibu kamu. Masa bodoh. Bukan masa bodoh, istighfar kamu. Aing terpaduli pokoknya mah. Aing udah kawin. Iya gue awewe iya. Cynthia. Kamu ada di sini? Astagfirullahaladzim. Isaha, isaha. Ternyata dugaan. Sohib-sohibannya semuanya benar ya. Rehan kemarin ngomong ternyata benar ya. Ini hari mana? Hari di mana? Justru itu calon aing aina. Itu udah calon aing kan mama. Bukti kan ini hari mente dua, dua cabang. Cabang. Sama kamu, sama dia. Untung nah. Coba jelaskan Kak Cynthia ya. Jelaskan. Itu pacar saya. Nah. Tuh. Ini kan ngomong, kan dengar sendiri. Allahu Akbar. Ki, ana emosi, Ki, maaf nih, Ki. Pak. Sabar atuh. Gimana perasaan istri antum nih? Sama Muhammad. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad. Sira aing beulah. Sabar. Sabar. Sira aing beulah ieu. Sabar. Inilah nafsu, Rob. Padahal kalau kamu ikhlas. Ingat antum punya istri. Iya kan? Ane mau banyak istri, istri ane udah izinin semuanya. Istri antum gak ngizinin. Kamu tuh apaan sini suka aku. Hei Cynthia. Cynthia. Kamu harus ingat ya. Kamu harus ingat di sini. Aku naon jadi kieu. Tipar, kudunya aku majikan mana. Terkena gangguan dari Cynthia. Gak sadar kamu Romli, kamu dibuat melawan sama orang tua, melawan sama istri. Jadi Cynthia, selama ini kamu mau bilang nikah sama aku ternyata sama Cilong ini, ha? Emang aku yang udah aneh kasih polos korang, ha? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Emosi aneh, emosi Allah. Nggak gitu, Ki. Aneh udah kasih banyak polosnya, masih ya? Cynthia. Makanya kamu harusnya. Apa yang dia punya, ha? Apa yang dia punya? Istighfar, Rok. Jangan gitu, Bu. Marah, jangan marah-marah. Eh, Romli, ingat ya, Anto punya istri. Itu, tak. Istri Anto kagak izinin, ya? Aneh banyak istri, istri aneh izinin semuanya. Aneh banyak polos di sini. Minta maaf Pak Ibu. Lihat, Kang. Minta maaf. Mas, sekarang kamu pilih aku apa dia? Ya jelas pilih saya lah. Saya pencinta anak. Saya tahu istrinya ini. Aku itu mah mau punya anak. Saya mah punya anak ya. Gimana ini untuk buka anak, mah? Gimana ini untuk buka anak? Cynthia, ingat Cynthia. Romli punya istri yang gak ngizinin untuk menikah lagi. Robi, dia pakai susuk. Dia pakai susu. Mana yang mas pakai susu? Tanya. Mana ada? Emang Cynthia. Sekarang anda tanya. Coba bukti kan? Coba buktikan kalau saya punya susu. Emang benar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu Sulaiman innahu lihat sawaja pura-pura nya apa majikan ge gimana yang pasti boga anak. Astagfirullah sabar. Ayo murah.
Dia turun. Di bere anak asal sabar. Sabar mah. Kolot batur, naon mane. Ternyata selama ini aneh tertipu nih, bisa belum? Ya, yeah. Aneh punya harim tertipu nih aneh sama si Ayu. Sebenarnya nggak tertipu Rob kamu. Gimana? Kamu kan masih ada nafsu-nafsu yang harusnya nggak seperti itu. Rob. Astagfirullah. Uji, astagfirullah. Ah, udah ah. Ah, ini sabar enak. Biasa mana sabar. Astagfirullah. Minta maaf lah. Ikhlas kita, kita tarik pengaruh dari Cynthia-nya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kami rasain deh. Harusnya ingat antum punya istri di sini. Saya enggak ikut campur nih masalah ini nih, Pak. Bapak, pundaknya aduh. Bapak mau ke mana, Pak? Aduh, saya mau nikahin lagi orang yang lain lah. Ya, aduh, gak ikut campur nih. Pak, tunggu dulu. Ane mau zuat dulu nih. Tunggu dulu. Aduh, ntar aja dah. Ya, Pak. Ntar aja. Oh, nanti dulu. Astagfirullah. Ane gak jadi zuat. Ane gagal zuat di sini, ya Allah. Astagfirullah. Kita bantu ini dulu, Rob. Anta suhanaka ini. Gimana ini, ya? Astagfirullah. Ambuk-ambukan dulu nih, biar tahu. Allahumma sholli ala sayyidina. Aduh, saya nggak bawa ini. Apa yang sudah di situ? Hah? Jangan di situ lah. Di sini, sini ya? Ada lah. Jangan si Robi saya tadi. Allahumma sholli ala sayyidina. Kau berguru sama siapa Cynthia? Ya sampai kayak gini. Habibi, ya Muhammad. Panas. Ya arusal kofi koimi. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya arusal kofi koimi. Ya Mu'ayyad, Ya Mu'majad, Ya Imam. Sahabat ya, susuk lagi. Banyak banget kayaknya yang pakai susuk. Astagfirullahaladzim. Romli, aduh Romli. Sabar Rom. Sekarang aneh tanya sama ente Romli,
Maksudnya apa ente mau nikahin nih hariman ya? Ente mau nikahin aneh punya harim, Cynthia. Maksudnya apa? Robi, mau nantang ya? Gua minta ya, Robi. Istighfar. Gus. Istighfar, Rob. Robi. Orang salah. Lihat, dia udah minta maaf. Dia terpengaruh. Orang salah. Apa yang dibuat sama Cynthia, termasuk ente. Ente juga terpengaruh, Rob. Istighfar. Kita mau manusia, Rob, pasti ada titik lengah. Istighfar. Sama kayak ente juga dulu pernah punya titik lemah. Tapi Allah kasih baikan dalam diri ente. Kalau balikin hati ente, istighfar. Sama nah, kayak Rob. Dia juga, Rob. Gak boleh seperti itu, Rob. Bukan gitu, Ki. Gus, maaf. Yang ente ikutin itu nafsu. Yang sekarang aneh lihat kemarin, ya kan, dan sekarang ini, ya kan, dia punya istri, istrinya mending kalau ngijinin, kalau aneh punya istri ngijinin, aneh juat lagi Gus. Ente juga punya istri, Robi, istighfar. Ini aneh udah ngebuktiin sama tim, bahwa ini harim juga mau juat sama Robi, aneh udah buktiin, ente masih nggak percaya juga, istighfar. Istighfar. Saya sadar di sini bahwa dia sekarang sudah makan susu. Tapi yang masih saya nggak terima caranya si Romi, Gus. Ini buktinya dia udah minta maaf. Mau apa lagi? Dia udah minta maaf sama ibunya. Ampura. Kurang siapa? Dah. Sekarang mau bagaimana jalannya semua jadi baik. Termasuk ini, Cynthia nih. Nih, masa depannya masih panjang, Rob. Gak boleh dia harus punya pemikiran kayak gitu. Cynthia, kamu dengar omongan saya? Kamu dengar suara saya? Kamu dengar? Hah? Kamu pakai apa? Kamu berguru sama siapa? Cynthia. Berguru sama Mbah Jalu. Mbah Jalu? Mbah Jalu. Iya, saya jujur, saya mau pakai susuk dan ajian untuk menikah dan dia nggak bisa hamil. Ya Ustaz. Maksudnya kenapa begitu, Cynthia? Cara kamu salah, Cynthia. Emang kurang yang aneh kasih fulus kan, teh Cynthia, ha? Sampai punya niat buruk, punya niat jelek sama si Ayu ini. Ingat, dia punya istri, Romi ini. Sampai jahat, segitu jahatnya Gus. Manusia kalau ngikutin nafsu ya begitu, Rob. Sama kayak ente. Ente terus nafsu. Benar, Gus. Istighfar. Istighfar juga kamu, Rob. Ini jarang main ke saung ini begini. Allah. Allah kasih nikmat sedikit ya. Allah kasih nikmat sedikit dia jadi kaya raya begini, juat lagi, nikah lagi. Gus, kalau aneh kan di sini adil. Aneh punya istri adil. Aneh kasih semuanya apa yang dia mau, ya kan rata semuanya. Aneh usaha sekarang banyak. Ya kan? Kamu sekarang gak usah nyalain Cynthia atau Cynthia siapa itu suaminya si A tadi tuh. Mendingan sekarang kita sama-sama cari di mana keberadaan Mbah Jalu, Gus. Iya, kita boleh sih. Ya. Daripada kamu marah-marah di sini, nggak ada fadiahnya, Gus. Iya. Ya kita sikat aja. Sikat ente aja. Kalau mau marah sama dia. Silahkan ya, Gus ya. Iya. Tapi Cynthia di sini udah anak emaknya. Ampura anak emak. Maafin anak emak katanya. Ampura orang-orang hilaf. Coba Rob, dia udah dengan ikhlas ya, Rob, minta maaf, Rob. Kip, aneh maafin ente ya. Untuk masalah ini semuanya oke, udah. Gak masalah buat aneh maafin ente punya salah. Yang penting ente udah tobat, udah ingat apa ente punya salah sama Umi di sini. Ya, aneh juga harus menjadi orang pemaaf. Gak masalah. Ya iyalah. Sekarang Allah harus makan maha pengasih, maha penyayang. Ya, udahlah, sampingkan dulu. Kang Romli ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kasih. Turun kan. Kami sama. Lanjutkan perjalanan Akang sama istri, sama keluarga, sebagaimana Akang dulu ya, sama ibu nurut, sama istri, Masya Allah, istri sama Akang punya ibu satu tujuan sampai sedekat ini, padahal ini jalan, jalan ridho Allah. Kalau apa-apa ya, minta sama ibu ya, minta doanya ke ibu. Ya Allah, aku yang pulang. Kamu kan Mbak Dedri gak pemajikannya, aku situ aja. Tapi nya pemajikan mana? Mana yang makan aja sih? Gini aja, Ki, ya. Cynthia, saya minta tolong antar saya ke
lokasinya Mbak Aja lupa ya. Kalau bisa kan antar saya. Oke, sahabat, ini lanjut karena ini sudah alhamdulillah lah ya. Kita lanjut akan pencarian ke rumahnya Mbah Jalu nih. Mbah Jalu. Yang suka masangin susuk nih, Rob. Kayak begini jadi korban. Cynthia sekarang harus menjadi wanita yang baik, ya. Sekarang ane maafin ente punya salah juga, ya. Yang penting sekarang kedepannya Cynthia harus bisa lebih baik lagi. Minta maaf tuh sama si Romli punya istri, ya. Minta maaf, jangan kayak gitu. Kalau kurang polos ngomong, kalau mau apa ngomong mana? Pengusaha, bos, kan? Sekarang aneh bukan menjadi pengusaha, kan? Semua udah pada tahu aneh pengusaha. Alhamdulillah aneh adil, ya kan? Kamu masih tetap niat, ah? Mau nikahin? Sekarang sepertinya tidak. Karena kenapa ya? Ya, aneh kecewa aja. Kalau aneh udah punya rasa kecewa udah stop bagi aneh. Mau secantik atau ya, apa ya? Kan? Ya sekarang ya, langsung aja. Ketika kebohongan, ya. Apapun itu, kebohongan mau dibungkus dengan apapun itu, Allah selalu belikan jalan sehat untuk kebohongan itu terbuka. Ya, sahabat, terima kasih banyak ya. Kita akan kejar Mbah Jalu. Ya, siap enggak, Ki? Tentu. Yo, iya. Bila itu topik Walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.